Ayamnya kok bisa lengket gitu bang? Tutorin ke drag. Oke, di sini gue bakal bukan tutor sih, cuma ngasih tahu cara gue ngedrag gitu cuy. Nah jadi kalau orang-orang ngedrag tuh pasti kan kayak, nah gitu kan, kayak terlalu brutal gitu tuh, kayak barbar banget ngedrag, jadi miss gitu. Jadi kalau bisa jarak jauh bisa gitu, jarak jauh bisa kayak gitu. Nah jadi kalau ngedrag tuh kalian tuh diatasin dulu ini, nah gini. Terus ininya ngedrag itu ke bawah ini, nah gitu, kayak huruf C gitu, nah gitu. Ntar kalian kalau udah biasa itu bakal enak gitu cuy. Nah, ya kan? Tuh. Itu bro. Nah. Ya kan? Enak gitu kalau udah biasa. Ini caranya tuh gitu doang anjir sebenarnya. Gimana? Kayak butuh biasa aja gitu. Jadi ngedrag-nya tuh jangan kayak, nah gitu, jangan barbar banget gitu, cuk. Kayak santai aja gitu. Nah, ya kan? Tuh. Jadi kalau misal kalian barbar itu kelebihan gitu kayak ini. Nah gini. Jadi pertama tuh kalian kalau udah misalkan kalian harus bisa kayak aim pertama merah gitu. Aim pertama merah kayak gini. Nah, aim pertama kalian harus bisa merah dulu aim pertama. Nah, jadi kalau misalnya ini udah lu drag terus udah pas pala udah merah, lu ngedrag lu tuh pelanin gitu kayak lu misal ngedrag gini ya, nah itu udah merah, jangan kayak, nah gitu. Jadi harus kayak, ah gimana jelasinnya cok, bingung gua. Intinya tuh kalau kalian udah ngedrag itu udah pas pala udah merah itu, kalian kurangin kecepatan ngedrag gitu biar kayak stabil di kepala terus gitu cuy. Nah gitu, terus kalau misal nggak stabil gitu kayak gini, nah jadi kayak kelebihan gitu. Nah kelebihan, jadi nggak bisa es bro, ya kan? Tuh lah gitu, jadi kok kelebihan lah gitu, kayak nyebar gitu aimnya cok, jadi gak stabil di kepala. Udah caranya gitu doang ayur sebenarnya, tuh enak banget bre. Tuh ya kan, tuh meskipun kuning dikit kalau udah biasa tuh udah enak banget gitu. Nih gua coba di sini lah ya, itu stabil gitu. Nah gitu, jadi stabil gitu kan, tuh stabil gitu, tuh ya kan. Jadi semua tuh bisa karena terbiasa gitu cuy. Nih gua singkat dah. Jadi caranya tuh kalian pertama tuh aim itu harus merah ya, kalau misal jarak deket gitu. Kalau jarak jauh mah bebas, kalau bisa merah sih kalau jarak jauh juga. Nah gitu. Terus kalau ngedrag tuh huruf J, ingat ya huruf J ya. Jadi kalau udah di atas ini, taruh di atas ini lebih bagus sih kalau menurut gua tuh. Nah gitu. Tapi kalau gua sukanya di pojok gitu, pojok kiri atau pojok kanan gitu. Nah tuh, ya kan? Ngedrag itu kayak huruf J gitu. Terus kedua tuh jangan barbar banget gitu. No, jadi lepas gitu aimnya tuh. Tuh ya kan? Jadi harus kayak santai gitu. Tuh santai, santai gitu bro. Tuh. Pertama tuh harus belajar aim pertama merah gitu. Aim pertama tuh merahin dulu gitu. Kalau udah bisa tuh kalian kalau udah di kepala tuh stabilin gitu. Nah kayak kurangin kecepatan ngedragnya tuh dikurangin gitu bro. Nah biar stabil di kepala gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Gue juga bingung anjir mau gimana ngejelasinnya bro. Kalau di bawah gini gimana ya? Gue tuh kalau di bawah bingung ngejelasinnya anjir. Tuh anjir enak cok, tapi bisa kuning juga sih. Tuh ya kan, enak kan? Kalau udah biasa tuh semua bisa itu. Jadi kalau misal cara di bawah tuh kalian tuh aimnya dibawahin tapi harus putih ya, jangan merah. Kalau merah tuh jadi ngedrag biasa anjir, jadi putih gitu. Nah kan ngedragnya tuh dipasin ke bawah musuh gitu, di posisi bawahnya musuh gitu. Nah gitu, terus di drag kayak biasa, santai aja ngedragnya, jangan barbar. Kalau barbar tuh malah kelebihan gini cok, nah malah bisa kayak nah bisa terbang gitu cok. Jadi harus kayak santai aja gitu. Nah gitu ya, gak apa-apa kalau kuning, namanya juga belajar bro. Coba gua coba di sini lah ya.
Nah kayak gini. Aduh, itu ngedrag biasa bro. Dibawa segini ya. Tuh ya kan. Tapi kalau jarak terlalu jauh tuh jadi susah aja. Kalau pakai SMG tuh gak bisa kalau di bawah, ditaruh bawah gitu. Tuh ya kan. Bisa bro. Jadi trik yang gua tahu cuma dua ini sih. Gitu gampang kan? Ya kan? Terus kalau misal kalian pakai AR tuh contoh AR yang ini Scar lah ya, yang sering dipakai lah ya. Gua enggak pakai chip sih. Ini Scar ya yang enggak pakai chip. Biasanya orang ngedrag pakai AR itu pakai Scar sih. Terus itu santai aja gitu. Kayak biasa. Ini mau gimana pun dragnya pasti bisa aja sih ini kalau biasa tuh. Enak bro, crosshairnya tuh usahain merah dulu gitu. Nah gitu ya, gampang gitu tuh ya kan, merah dulu gitu tuh, merah dulu itu guys, gampang banget sebenarnya itu ngedrag tuh. Jadi mau tutor gimana lagi, gue udah ini setahu yang gue tahu tuh ngedrag kayak gitu sih.